ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat kapan pun dimanapun harus beribadah kepada Allah subhanahu wa taala harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri nanti nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu Man amila li akhiratihi kafahullahu amru dunia barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia berjuang dengan harta untuk membela agama Allah subhanahu Allah. wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبيا ولا رسول بعده <يتصفيق> اخوتي في الله حاضرين حضراتكم مسلمين dan مسلمات yang dimuliakan Allah Mari kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua nikmat yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Di situ ada nikmat Allah saat kita terbangun, saat kita tidur, saat kita sakit, saat kita sehat saat kita sendiri, saat kita bersama-sama, dimanapun kita berada, pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Kalaulah bukan karena nikmat itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah lah yang memberikan segala-galanya, Allah lah yang memberikan kita kehidupan. Kita hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini, itu juga hanya karena Allah yang memudahkan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, karena memang hanya dialah yang pantas untuk kita syukuri. Tidak ada alasan untuk tidak mengujinya, karena hanya dialah satu-satunya zat yang pantas untuk kita puji. Karena segala macam bentuk kelebihan dan kebaikan itu ada pada Allah, dan segala macam bentuk kekurangan dan kelemahan itu jauh dari Allah dan hanya ada pada kita sebagai makhluknya. Mudah-mudahan semua kita senantiasa menjadi hamba yang syakirin, insya Allah. Sama-sama uh, kita juga harus banyak-banyak bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah juga sebagai nikmat bagi kehidupan kita. Kehadiran beliau membuat kita bisa berbahagia. Hadirnya beliau membawa syariat Islam, bisa membuat kita mendapatkan makna kehidupan yang sebenarnya, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat bagaimana cara mengisi hidup secara baik, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah? Itu dapat kita pahami semua setelah beliau hadir. Oleh karena itu dalam bersyariat, dalam mengenal Allah, dalam memahami hakikat agama ini tidak cukup hanya dengan kecerdasan. Karena orang-orang dulu cerdas-cerdas, tapi sebelum Nabi datang, mereka tidak mengerti bagaimana cara beribadah. Sebelum Nabi diutus, mereka tidak mengerti bagaimana cara menyembah Allah. Karena yang ada di pikiran mereka ternyata banyak yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada aturan-aturan syariat. Oleh karena itulah, kita harus mentaatinya, kita harus mentaulah deninya mudah-mudahan upaya untuk mentauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita yang kita lakukan itu semua bisa menjadi saksi atas kebaikan kita yang bisa menyelamatkan kita nanti saat kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan nanti kita semua bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Ikhwati fillah Ma'asar Kembali pada pagi hari ini Kita melanjutkan Mencoba untuk menggali ilmu dan pelajaran-pelajaran akidah Yang ada di dalam kitab تعليق على شرح السنة للإمام المزني uh, شرح السنة على إمام المزني تعليق على الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات كتاب uh, kita masih berada pada bagian awal mukadima dari apa yang beliau tulis belum masuk kepada matan sarhus sunnah tapi beliau menyampaikan mukadima yang luar biasa yang perlu kita pahami sambungan dari apa yang dulu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya kita menyebutkan beberapa nama ulama-ulama syafi'iyah ada yang berguru secara langsung hidup bersama Imam Syafi'i dan mulazama ada di antara mereka yang juga hidup setelah masa itu ketika Imam Syafi'i sudah tidak ada tet tetapi dia mempelajari dan mendalami akidah dari murid-muridnya Imam Syafi'i di mana mereka berpegang kepada akidah yang lurus yang belum ada persimpangan-persimpangan di dalamnya itu yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya Seperti nama-nama Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Ibrahim As-Salmasi Ada juga diantaranya Imam Al-Muzani Yang dia punya kitab Sarhus Sunnah Yang mulazamah langsung bersama Imam Syafi'i Ada juga diantaranya Abu Ya'qub Al-Buwayti Itu juga merupakan uh, ulama besar yang juga belajar langsung kepada beliau, dan ada di antaranya yang hidup semasa-masa setelahnya, di mana imam syafi'i sudah tidak ada, tapi mereka-mereka adalah orang-orang yang membela dan melanjutkan pemahaman akidah yang diyakini oleh generasi awal, generasi terbaik, dan itu juga yang diyakini oleh imam-imam syafi'i, imam. imam Abu Muhammad al Husain ibn Mas'ud al Baqawi, al Imam Abu Nuaim, Ubaidullah ibn al Hasan ibn Ahmad al Asbahani dan beberapa nama-nama yang lain. Jadi kalau seandainya kita ingin tahu bagaimana akidah Imam Syafi'i yang sebenarnya, ambillah dari orang-orang seperti itu. jangan diambil dari mereka-mereka yang sudah terpengaruh oleh ilmu kalam dan ilmu falsafah. Ini akan kita lanjutkan. Ini akan kita lanjutkan pada pagi hari ini insyaallah. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana sebenarnya akidah Imam Syafi'i, ambil dan tengok baca dari apa yang mereka sampaikan karena mereka meninggalkan karya-karyanya juga. Imam Al-Muqrizi umpamanya, dia punya kitab Tajrid Tauhidil Mufid atau Tauhidil Mufid Belum menyampaikan Poin-poin akidah Yang ada di dalamnya Yang sesuai dengan akidah para sahabat Generasi awal Yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tanpa diwarnai Oleh metode-metode Yang lain Yang baru muncul belakangan Pada masa Ahlul Kela ada usul as-sunnah ditulis oleh Syekh Al-Humaidi Al-Makki Asy-Syafi'i Usul as Sunnah isinya hampir sama dengan ini cuma tertibnya saja urutan masalahnya saja yang yang berbeda sama persis dengan Syarhu As-Sunnah dan, dan mereka adalah Asy-Syafi'i Al-Makki berarti mereka adalah ulama-ulama Ulama-ulama syafi'iyah, kenapa Sya'abdur Razak memulai ta'liqahnya ini dengan mukadimah seperti itu? Karena banyak orang-orang yang menisbatkan satu keyakinan, satu akidah kepada Imam Syafi'i Sementara Imam Syafi'i tidak seperti itu keyakinannya banyak terjadi belakangan secara Mazhab mereka memang juga tapi secara akidah mereka tidak karena sudah terpengaruh oleh metode-metode lain yang tidak pernah ada sebelumnya nah, inilah urgensi kenapa beliau menyampaikan dalam mukaddimahnya sebelum masuk kepada inti dari kitab atau matan dari serho sunnah jadi tidak boleh sembarangan menisbatkan Akidah ini adalah keyakinan Imam Syafi'i. Berapa banyak orang-orang yang menisbatkan itu kepada Imam Syafi'i, tapi ternyata ketika sudah dicek betul, iya ndak Imam Syafi'i keyakinannya seperti itu. Ternyata tidak ketemu. Bagaimana cara mencarinya? Ya dicari dari buku-buku, mungkin langsung dari beliau atau dari murid-murid yang belajar langsung kepada kepada Imam Syafi'i atau muridnya lagi walaupun tak ketemu langsung sama Imam Syafi'i tapi yang belajar kepada murid-murid utamanya Imam Imam Syafi'i gitu caranya. Jadi jangan sembarangan untuk menisbatkan karena banyak di antara orang-orang Asy'ariyah karena mereka apa namanya itu secara mazhab adalah Syafi'i sementara secara akidah bukan tetapi mereka ingin menisbatkan itu juga sebagai akidahnya Imam imam syafi'i itu tentu saja kita jangan-jangan kita berdosa kepada imam syafi'i itu kalau seandainya menuduh beliau punya keyakinan seperti itu ternyata ternyata tidak nah ini ini akan kita coba lihat kelanjutan dari apa yang ingin beliau sampaikan uh, dia bilang Bainama hunaka aqwa menjauh ja'u ba'da al-Imam syafii intasabu li mazhabihi fil ibadat. Sementara itu ada banyak orang yang datang setelah Imam Syafi'i. ada banyak ulama yang datang setelah Imam Syafi'i. Mereka adalah para ulama, orang-orang hebat, orang-orang cerdas. Setelah Imam Syafi'i, intasabu fil ibadat. Mereka menisbatkan diri mereka dalam ibadah itu kepada mazhab Imam Syafi'i. Berarti mereka mazhabnya adalah Syafi'i. Bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka haji, bagaimana mereka puasa, mereka mengikuti apa yang ada dalam Mazhab Syafi'i. Walakin akan tetapi mereka khalafuhu fil aqidah wa usulid diana. Akan tetapi mereka menyalahi, menyelisihi Imam Syafi'i fil aqidah wa usulid diana dalam persoalan akidah dan dalam persoalan usuluddin masalah tauhid. Jadi mereka secara fikih mazhabnya Syafi'i. Secara akidah khalafuhu. Mereka menyelisihinya. Kenapa mereka menyelisihinya? Waftutinu bil mil kalam. Karena mereka terfitnah oleh ilmu ilmu kalam terfitnah oleh ilmu kalam. Wkna ala raksihim ibnu kullab. kana ala raksihim pentolannya orang yang seperti tadi itu, yang mazhab ibadahnya adalah syafi'i, tapi akidahnya terpengaruh oleh ilmu kalam itu adalah ibnu kullab, Abu Muhammad Abdullah ibnu Saad ibnu kullab. Itu pentolannya maka dikenal ada aliran kullabiyah kullabiyah. eh uh, beliau yang 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 apa namanya itu yang yang paling terkenal dan diikutkan nanti oleh muridnya juga. Siapa di antara muridnya? Tilmizuhu Abdul Hasan al ashari Abdul Hasan al ashari itu merupakan salah seorang ulama besar, merupakan murid dari Ibnu Kullab Abu Muhammad Ibnu Kullab berguru dia dia ambil akidah. Tetapi di sini diberikan penjelasan untuk Abul Hasan al Ashari, abanallahu Allah Taala al Jadda wa dahu ilal ilal haq. Abul Hasan al Ashari dalam catatan sejarah kehidupannya, meskipun banyak ditolak oleh para ashairoh juga, banyak orang-orang yang terlanjur mengikuti dia belakangan, tetapi dia menolak keberadaan sejarah beliau ini di mana Allah menunjukkan kebenaran kepada beliau dan menunjukkan jalan yang al-haq wa taraka fi akhiri amrihi ma alaihi ahlul kalam dan beliau meninggalkan pada akhir masa hidupnya apa yang menjadi keyakinan ahlul kalam Abu Hasan Al-Syari <coughs> karena dalam sejarah beliau disebutkan oleh para ulama dan banyak ulama yang menceritakan itu seperti Ibnu Katsir. Sangat yakin dengan itu. Bahkan salah satu dari uh, ungkapan yang dapat kita baca itu pada mukaddimah mukaddimah kitab Al-Ibana yang ditakdim oleh Syekh Abdul Aziz Al-Qari itu beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya Ibnu Kathir, salah seorang ulama yang sangat terkenal, itu meyakini adanya uh, perjalanan sejarah, fase pase Abu Hasan Asy'ari tadi, yang pada akhirnya belum menulis kitab Al-Iban. Jadi, tiga fase kehidupan beliau itu, yang pertama adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah karena uh, ayah, ayah apa namanya itu, ayah tiri karena ibunya nikah dengan Abu Ali Al-Jubai pentolan Mu'tazilah. Beliau 40 tahun bersama bersamanya, belajar menjadi muridnya dan Abu Hasan Al-Asri orang sangat cerdas. Tapi pada akhirnya dia tinggalkan itu pindah kepada Kullabiyah. Keyakinan Kullabiyah sudah tidak lagi keyakinan Al-Mu'tazilah nampak Allah beliau perbedaan-perbedaan yang sangat luar biasa. Menolak sifat-sifat Allah, ta'til, Mu'tazilah itu mu'abtilah. Orang yang mengosongkan Allah dari berbagai sifat. Uh, karena kalau diberikan sifat nanti bisa sama dengan sama dengan makhluk. Bahkan mereka menolak sifat kalam. Mu'tazilah. Tapi pada akhirnya dia ikut kullabiyah. Abu, Abu Muhammad, eh Kullab di mana beliau meyakini bahwa Allah punya tujuh sifat, tujuh sifat, yang akhirnya berkembang menjadi tiga belas, kalau maturi dia menjadi dua belas, dua puluh. Nah pada akhirnya beliau pun tidak lagi meyakini itu, dan pada fase yang ketiga, ini yang yang sulit untuk diterima sejarah itu oleh Asyairah. Kenapa sulit? Karena imam mereka sendiri. Kalau imamnya sudah taubat, masa mereka tidak mau taubat? Kan, kan gitu. Kalau diterima sejarahnya itu, dianggap betul beliau meninggalkan, otomatis yang Asyairah sekarang harus meninggalkan itu semua. Karena imamnya sudah imamnya sudah taubat. Nah, dari mana didapat itu? itu dari tulisannya sendiri dalam kitab Al-Ibana itu yang diberikan penjelasan di sini saya coba tengok Al-Ibana uh, halaman 53 Fa in qala lana qa'ilun kalau ada orang yang berkata kepada kami kat angkertum tum mu'tazilah wal qadariyah wal jahmiyah wal hululiyah wal rafidah wal murji'ah fa arifuna qaulakum kalau betul-betul lah kamu ini menolak perkataan ndak sesuai lagi sama Mu'tazila, Qadariya, Jahmiyah, Hululiyah, Rafidah, Murjiah. Kalau memang seperti itu, sebutkan kepada kami apa keyakinan kamu dalam beragama. Nah, kila kalau memang seperti itu, dikatakan kepada mereka itu dijawab, Qauluna alladhi naqulu bihi wa tunallati nadinu biha Pendapat kami dan agama yang kami yakini itu adalah at kita Berpegang kepada kitab rab kami Berarti Al-Quran Wa sunnati dan sunnah nabi kami Berarti sunnah-sunnah rasul atau hadis-hadis rasul Wa marwi ya anna sahabati wa tabi'in wa a'immatil hadis dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat tabi'in dan imam-imam ahlul hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun. Kami berpegang teguh dengan itu semua wa bima yaqulu bi Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal dan kami memegang apa yang dipegang diyakini oleh Abu Abdullah Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Ibn Hanbal Nadharallahu wajha Wa rafa'a darajah Wa ajazala masubatah Semoga Allah mencerahkan wajahnya Mengangkat derjatnya Dan memberikan pahala yang berlipat ganda Ini ungkapan beliau pada halaman 53 Buku akhir-akhir Hayatnya beliau menulis buku Di antaranya Al-Ibana Ada lagi Risalah ila Ahli Thagar Risalah ila Ahli thaghar. Ada Makalat Al-Islamin waktilaful Musallin Itu semua dijadikan Bukti sejarah oleh para ulama Bahwa Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Memang kembali kepada Akidahnya Ulama ulama salaf di mana di sini belum sebut secara langsung akidahnya Imam Imam Ahmad ibn Hambal. Kalau memang persoalan akidah sudah dikembalikan kepada kitab Rabbina Al-Qur'an wa nabiyina sunnah rasul hadis-hadis berarti metode beliau dalam memahami Allah dalam mengenali Allah dalam berakidah benar-benar tidak lagi menggunakan metode Ahlul Kalam Tapi kembali kepada Quran dan Sunnah Apa bedanya? Ahlul Kalam sama metode Salaf Takdimul akli al-nas Mendahulukan akal dan logika mereka Dianalisa dulu ayat itu Kalau cocok ambil, kalau tidak tinggalkan atau takwil Setelah kesalahannya dan itu yang diyakini sebelumnya oleh beliau. Tapi pada akhirnya, kalau ditanya kami, bagaimana akidah kami? Itulah jawabannya. Berpegang kepada Alkitab, Wasunnah, sesuai dengan apa yang diyakini oleh oleh para sahabat. Nah, baik kita lanjutkan balik ke atas ada di antara orang-orang yang datang belakangan setelah Imam Syafi'i. Mereka mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i dalam persoalan ibadah, tetapi mereka menyelisihinya dalam masalah dalam masalah akidah. Wa ta'athara beda bid'a minhum Abu Ma'ali Al-Juwayni, Abu Hamid Al-Ghazali, ikut juga terpengaruh seperti Abdul Hasan tadi orang-orang uh, yang lain ulama-ulama yang lain seperti Imam Al-Juwaini Abdul Ma'ali Al-Juwaini al Haramain Abu Hamid Al-Ghazali al Imam Al-Ghazali al al ada lagi nanti Fakhruddin Ar-Razi yang ternyata mereka-mereka itu kalau kita tengok dalam kitab Sarhu Al-Aqidatul al Tahawiyah Ibnu Abil Al-Hanafi Ar-Razi al, -Hanafi, al, -Razi, al Itu diungkapkan beliau Penyesalan-penyesalannya terhadap Menghabiskan waktu mengenal Allah Dengan menggunakan ilmu kalam Menyesal dia Tidak ada yang bisa saya dapatkan katanya Tidak sampai saya kepada apa yang saya inginkan Ada di, di disebutkan di sini dan saya punya kitab aslinya ada di rumah syarah laki dan tahawiyah bagaimana Imam Ar-Razi menyesali apa yang telah dia yang telah dia lakukan katanya sungguh saya telah mengamati semua metode-metode ahlul kalam saya pelajari itu konsep-konsep mereka dalam berakidah tetapi semua itu katanya la tarwi la tasfi alilan wa la tarwi ghalilan ndak bisa digunakan metode itu untuk menyehatkan akidah ndak bisa ndak bisa la tasfi alilan kalau secara bahasa tasfi alilan tidak menyembuhkan penyakit berarti tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah akidah metode mereka itu La tarwi ghalilan Tidak hilang rasa haus Berarti kalau ada orang kehausan Minum, tidak hilang hausnya Ada orang ingin paham tentang akidah Kasihkan metode ahlul kalam Tidak selesai Itu bahasa kiasan beliau Itu di akhir dari dari hayatnya Tidak bisa kita andalkan Tetapi kata beliau Kalau ingin mendapatkan metode yang benar dalam berakidah mengenal Allah, ambil tariqatul Quran. Ambil cara Al-Qur'an, cara Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan bagaimana kita ber bagaimana kita berakidah, bagaimana kita mengenal mengenal Allah. Apa yang beliau sebutkan contohnya? Dalam Al-Qur'an itu ada isbat, ada nafi. Isbatnya apa? Di, di, dibuat sama beliau contohnya. Isbatnya adalah rahmanu alal arsis Itu isbat. Al-Quran sudah mengisbat. Al-Quran sudah menetapkan bahwa Allah Ar-Rahman alal arsis Berada di atas aras. Wa nafi Nafi itu apa? Ada yang harus kita nafikan. Kita isbatkan pada saat yang sama, kita nafikan inilah tariqatul quran yang diakui oleh ar-Razi pada akhir hayatnya, dan itu menggambarkan bahwa beliau sebenarnya meninggalkan juga pada akhirnya tariqatul ah, kalam yang isbat. Allah berada di atas aras yang harus dinafikan. Dia tidak serupa dengan makhluk apapun. Berarti, haruskah kita mengimani bahwa Allah di atas aras? Jawabannya iya, karena ini ayatnya. Tetapi, pada saat yang sama, nafikan semua bentuk keserupaan. Jangan bayangkan raja berada di atas hingga sana. Jangan bayangkan nanti. Raja-raja yang ada di dunia ini Ketika mereka berkuasa berada di atas istananya Kalau dia pergi ke tempat lain nanti istananya kosong Itu tidak boleh sama sekali Karena harus dinafikan Tidak boleh ditasbihkan sama sekali Berdosa kita bisa kufur Karena Allah sendiri yang menolak keserupaan itu Nah kalau dibawa kepada tarikat ahli kalam Mereka bisa menolak istawa al aras Sehingga berubah makna menjadi istaula Kenapa? Karena mereka membayangkan keserupaan tadi Serupa Oh kalau begitu Allah butuh kepada aras Kalau begitu nanti Allah punya hat had itu maksudnya punya batas-batas tertentu. Ini kursi, ini dia. Itu had namanya. Oh kalau begitu Allah punya arah. Punya arah itu bisa ditunjuk. Seperti buah kelapa tuh Ha? Nah. Oh kalau bisa ditunjuk berarti sama dengan makhluk. Inilah logika-logika kalamia itu, logika-logika alul kalam itu. Yang pada akhirnya membuat mereka tidak siap untuk Memaknai ayat seperti tadi, oh, kalau begitu bukanlah istawa ala laras, tetapi istaula Ditakwilkanlah, maka takwil itu sesungguhnya mirip dengan taktil. Takwil itu, pada hakikatnya, adalah taktil. Kenapa? Sama aja dengan mengosongkan sifat itu dari Allah, padahal Allah yang bilang. Oh enggak Pak Ustadz, kami beriman betul dengan ayat itu. Cuma ditakwilkan sama dengan tidak beriman. Beriman dengan lafaznya tapi tidak beriman dengan makna yang ada di dalamnya. Padahal dulu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan itu kepada para sahabat, tidak pernah ada sedikit pun penjelasan yang beliau sampaikan terkait tentang bagaimana bagaimananya karena soal bagaimana itu persoalan gaib yang tahu hanya Allah tapi pahamkah mereka arti dari ayat itu mungkinkah Nabi tidak paham arti ayat itu sehingga harus diserahkan kepada Allah tidak mungkin orang Arab masa tidak paham Nabi lagi dapat wahyu lagi. Apa bukti mereka paham? Tidak ada yang nanya. Sahabat dulu kalau mereka tidak paham pasti pasti bertanya. Mereka lah orang yang ingin benar-benar maksimal dalam beragama. Kalau ada yang tidak paham pasti nanya. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang yang bertanya. Nah, karena itu kata Ar Razi yang paling tepat adalah. Ambil cara Al-Quran Ada isbat, ada nafi Sama dengan juga ini Gitu juga di akhir hayatnya Ada ungkapan beliau La tashtagilu bil kalam Jangan kalian sibuk Dengan metode kalam itu Kalau lah kalian tahu Saya sudah sampai di mana Gara-gara ilmu kalam itu ha, katanya. Bahaya akibatnya Apa yang setelah Sampai saya pada pada posisi itu gara-gara ilmu kalam berarti kan dia sudah sampai pada puncaknya tapi pada akhirnya yang ada hanya kebingungan ada tengok saja syarah al-aqidat tah tahawiyah di disebutkan penggalan ungkapan itu di sini Imam al -Juhid. dan dia bilang ha anadha amutu ala aqidati ummi ini saya ha katanya Wafat di atas akidah ibu saya. Jadi udah jadi orang hebat dia, ulama besar, menguasai ilmu kalam, seluk-beluk ilmu kalam ambillah dari dia. Tapi pada akhirnya saya wafat di atas akidah ibu saya. Ibu juga pada akhirnya kan, Hah, yang barangkali dia ndak-ndak sama level pengetahuan, analisa, analisa akalnya, tapi bersih, bersih dari subhat ha anaza tu ala akidati ummi Wapak di atas akidah akidah ibu saya itu itu ungkapan dari al, al juwa ini nah maka kalau mau tahu akidah imam syafi'i jangan ambil dari mereka karena mereka sudah terfitnah oleh ilmu ilmu kalam. ambil dari orang-orang yang tidak terpengaruh nah, itulah nama-nama yang sebelumnya Nah jadi ada akwamun, ada orang Yang menisbatkan dirinya Mazhabnya syafi'i Tetapi ternyata menyalahi akidah Dari orang-orang seperti itulah muncul madrasah Kalamiyah Madrasah uh, Ahlul Kalam Dimana sebagian mereka adalah Orang-orang yang bermazhab Bermazhab syafi'i Tetapi akidah adalah Asyari. Maka muncul pula Ungkapan Muncul pula ungkapan Dan belum menolak uh, Abdul Razak memberikan penjelasan Ungkapan itu Sebenarnya perlu diluruskan Ketika ada orang Mengatakan begini ana Saya ini adalah orang yang Mazhabnya syafi'i Akidahnya Asyari Tariqatnya? <laughs> kah, Naksabandika, Ghazalika. Itu yang berkembang akhir-akhir ini. Bahkan ada pula yang menjadikan itu ciri-ciri dari Ahlus Sunnah. Orjama ah. apa kata mereka? Yang Ahlus Sunnah itu adalah akidahnya Ash'ari Maturidi, mazhabnya Syafi'i atau mazhab imam yang empat, tarikatnya Baghdadi, Junaid, apalah itu namanya itu, Ghazali. Gimana ungkapan seperti ini? Kenapa tidak langsung saja dibilang saya dalam ibadah mazhabnya Syafi'i, dalam akidah juga Syafi'i? Kenapa harus Asy'ari? Ah, itu yang yang berkembang. Ternyata ungkapan seperti itu itu bukan adanya zaman sekarang Ungkapan seperti itu, itu bukan adanya zaman sekarang. Itu sudah ada pada masa dahulu. Dan dibantah oleh ulama-ulama syafi'iyah yang punya metode akidah yang lurus, yang belum terpengaruh oleh ilmu kalam. Salah satu contoh adalah Al-Imam Abu'l-Hasan Muhammad Ibn Abdul Malik al karji wafat 532 Hijriah. Ini nama ini sebelumnya juga sudah kita sudah kita sebutkan. Beliau punya satu buku tapi bukunya sekarang belum ditemukan, mafqud. Al Fusul fil Usul anil a'immatil fuhul ilzaman li zawil bid'ah wal Fudul Itu kitab beliau tapi di kitabnya masih mafqud belum belum ditemukan beliau di buku itu memuji-muji akidahnya imam syafi'i imam malik imam thawri imam ahmad imam bukhari imam sufyan ibnu uyainah abdullah ibnu al mubarak auzai al layth Ishaq ibnu rahuya ini pentolan pentolan ulama salaf ini kalau disebut nama-nama ini inilah pentolannya mereka punya akidah yang yang benar yang tidak terpengaruh termasuk lihat di antaranya adalah imam imam Asy-Syafi'i. Jadi sudah ada ungkapan seperti itu. Faman qala ana Syafi'iyus syar'i asy'ariyul i'tiqad. Saya adalah dalam bersyariat Syafi'i. Tapi dalam berakidah Asy'ari. As ungkapan seperti ini sebenarnya kulnalahu kami akan katakan kepada dia haza minal addad la bal minal irtidad Ungkapan seperti ini, ini adalah ungkapan perlawanan, bahkan irtidat. Irtidat itu benar riddah. itu berarti menolak, murtad. Bukan murtad, maksudnya bukan keluar-keluar bukan dari agama. Tetapi dia menolak hakikat yang sebenarnya. Ungkapan seperti itu tidak betul. Irlam yakunis syafi'i yu'as'ari'al i'tiqad. Karena syafi'i itu bukanlah Berakidahkan asyari. Nah berarti ketika dia katakan saya mazhabnya adalah iba dalam ibadah syafi'i, tapi dalam tekad asyari. Nah, kalau dia ungkapan seperti itu berarti dia tidak sama akidahnya dengan imam imam syafi'i. Karena imam syafi'i bukanlah seorang seorang asyari. Kenapa tidak langsung saja saya mazhab ibadahnya syafi'i, akidahnya juga syafi'i. Itu menandakan bahwa Imam Syafi'i bukanlah seorang yang bermazhab, bermazhab, bermazhab asyari. Sekarang dicari-carikan tuh alasannya itu. Apa alasannya? Itu bukan karena Imam Syafi'i itu bukan asyari, Imam Syafi'i bukanlah seorang ulama ahlul akidah yang punya kitab-kitab yang bisa dipegang nah, itu alasan orang, orang sekarang jadi wajar saja tidak dinisbatkan kepada Imam Syafi'i bukan akidah bukan kepada dia karena memang dia terkenal sebagai mazhab di bidang fikih tapi alasan itu dibuat-buat persoalan akidah ini persoalan yang mendasar bagi para ulama dulu sebelum mereka pindah kemanapun yang diluruskan dulu adalah adalah persoalan akidah mereka awali dulu dari Al-Quran, dari Sunnah, akidah, barulah nanti kepada yang lain. Nah, oleh karena itu, ungkapan seperti tadi, lalu dicari-carikan alasannya, itu hanya alasan yang dibuat-buat, yang ternyata dari dulu juga sudah sudah ada. Bahkan dikatakan begini, man Siapa yang mengatakan ana hambaliyun fil furu'? Saya dalam furu' adalah hambali. Wa mu'taziliyun fil usul. Tapi saya mu'tazilah dalam usul, dalam akidah. Jadi dalam ibadah mazhabnya hambali. Dalam akidah mazhabnya mu'tazilah. Qulna kami katakan kepadanya qad dalal idzan an sawa'is sabil. Sungguh engkau telah tersesat dari jalan yang jalan yang lurus. Kenapa hanya bab syariat aja yang diambil dari Ibn Hambal Kenapa hanya masalah ibadah saja di yang diambil dari Imam Imam Syafi'i? Kenapa tidak langsung akidahnya? Kenapa akidah mesti lari kepada Asy'ari? Asy'ari sendiri sudah meninggalkan akidah itu. Qad dalal ini ini belum mengungkapkan ini mengungkapkan uh, apa namanya uh, ungkapan yang disampaikan oleh ulama pada masa dahulu, al imam Abdul Hasan Muhammad ibn Abdul Malik al karji Hah? Maka perlu kita berhati-hati dalam persoalan ini. Kenapa tidak ndak boleh kita ini kalau akidah saya ini, kalau uh, ibadah saya ini karena diperkuat bantahan itu oleh al-Imam As-Salmasi. Imam as -masih. Karena ulama mazhab yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, semua mereka itu berada dalam satu akidah yang sama. Mereka satu dalam usul. Mereka hanya berbeda pada furu'. Mereka berbeda pada furu'. Oleh karena itu, tidak mesti saya akidahnya Mu'tazila Fikinya uh, Hambali Saya akidahnya Ash'ari Tapi fikinya Syafi'i Itu satu kekeliruan Ambillah langsung akidah itu dari imam yang empat Karena imam yang empat punya akidah yang sama Mereka berbeda pada ibadat kira-kira kunut itu boleh tidak boleh furu' syariah usulah ibadah berbeda antara imam imam syafi'i mengatakan itu sunnah abu hanifah malah mengatakan beda jadi yang mengatakan kunut subuh beda itu bukan wahabi abu hanifah dari dulu cuma imam syafi'i mengatakan itu sunnah mereka berbeda tidak apa apa ambil mana yang mana yang di, dirasa kuat dalam persoalan iftitah apa yang harus kita baca nanti kita rukunya gimana apa yang kita baca gerak-gerak tidak -gerak jari nanti saat tasyahud itu persoalan furu syariah masalah ibadah mereka berbeda tapi dalam masalah akidah dalam masalah tauhid dikatakan dalam masalah tauhid sesungguhnya mereka itu fakaditafakat min humul etikadat ini wa inikta lavatan humul ebarat fakaditafakat min humul etikadat meskipun mereka berbeda banyak hal dalam ibarat ungkapan-ungkapan mereka dalam masalah ibadah fakaditafakat min humul etikadat tapi mereka satu dalam dalam aqidah lima yang empat Imam As-Salmasi. Untuk menjelaskan itu, beliau tulis satu buku. Bukunya adalah Manazil al aimatil Arba'ah. Ini bukunya. Manazil al aimatil Arba'ah. Kedudukan empat imam mazhab. Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Alasan beliau menulis ini untuk menyatakan bahwa imam mazhab yang empat, akidahnya, satu sama tu nak ke mana juga <laughs> Apalagi yang harus kita ragukan maka semua keyakinan keyakinan as'ar yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i ditolaknya tidak benar itu Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam ma Mazhab yang lain dalam akidah Ar-Rahmanu adalah ar, wa ar Wahid Kalam Wahid Sepakat mereka. Tidak ada yang mentakwil tuh. Tidak ada yang bilang istawa itu. E, maknanya istaula. Kenapa banyak yang ingin menisbatkan Oh, ini kan keyakinan syafi'i ini. Kenapa mereka buat-buat seperti itu? Biar diterima. Karena kalau sudah dinisbatkan pada imam syafi'i tentu orang suka lagi kan nerima lagi kan. Apalagi mazhabnya adalah mazhab syafi'i soal fikih. Dibilangnya akidah yang dia yakini, yang asari itu juga diyakini oleh Imam. Masih padahal tidak. Nah, inilah tujuan beliau, saya tidak baca semuanya. Karena kalau kalau dibaca pula ini huruf per huruf, sekiranya tidak akan berangkat pindah-pindah kita kepada halaman-halaman yang lain, Cuk saya ingin ambilkan-ambilkan kesimpulannya. Jadi dari dua ulama tadi itu asal as masih dengan bukunya ini. Kemudian tadi, uh, satu lagi al karji tapi bukunya mafkut belum belum ditemukan karena banyak buku-buku dulu kadang belum di belum di, di, ditemukan. Nah dari situ beliau ingin mengcounter mengcounter lah namanya itu ya karena dikatakan bahwa banyak beredar banyak orang-orang yang menisbatkan akidah kepada Imam Syafi'i dan mereka fitnah banyak pula nanti pengikut Mazhab Maliki menisbatkan akidah kepada Imam Imam Malik dan banyak bukti-bukti tuduhan itu. Dibilang Imam Malik itu menakwilkan kata yang zilurabuna ila sama dunia. Oh, yang zilu di situ menurut Imam Malik kata sebagian yang pro dengan takwil tadi itu Imam Malik mengatakan yang zilu di situ adalah amruhu atau rahmatuhu yang turun itu adalah perintahnya atau rahmatnya dibuatkan riwayat ada riwayatnya. Saya coba juga cari-cari itu riwayat itu. Saya, 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 temukan. Ternyata ada dua riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Malik dan dua-duanya daif tidak bisa diterima. Nah, ada ada penjelasannya di sini. Riwayatul Ula, riwayat pertama itu kata Imam Zahabi itu datang orangnya dari yang majhul Saleh ibn Ayyub dari Habib ibn Abi Habib majhul wal Habib masyhurun bil kadzib Habib itu masyhur dengan kadzib terkenal bohong ini urat pertama yang menisbatkan pendapat tadi kepada Imam Malik bahwa yang turun itu rahmatnya kalau datang dari orang pembohong bisa diterima tentu enggak riwayat riwayat tsaniyah. Ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhid. Bahwa Imam Malik itu mengatakan yanzilu amruhu. Apa kata dalam dalam penjelasannya? Hadhihi riwayah fi isnadi Muhammad Ibnu Ali Al-Jabbuli. Dalam riwayat ini pada yang kedua ada ada sanad namanya Muhammad Ibnu Ali Al-Jabbuli. Qala Ibnu Hajar apa kata Ibnu Hajar? Jabuli ini Rafidhi. Apa itu Rafidhi? Syiah Rafidah. Syiah itu kan dasar agamanya bohong. Wajib bohong dalam agama ini itu, itu dasar orang Syiah. Terus mau kita percayai? Yang itu. Jabuli tadi itu yang ngomong Ibnu Hajar. Ibnu Hajar adalah seorang ulama hadis yang sangat terkenal, ulama besar, mazhabnya Syafi'i. Ada juga diberikan penjelasan pada bagian akhir siapa sebenarnya Ibnu Hajar? Apakah syariah itu tidak? <laughs> beliau adalah ulama ahlu sunnah, cuma beliau terpengaruh sedikit oleh ilmu kalam tadi itu sehingga ada di antara takwil-takwil -ta yang beliau yang beliau yakini. Tetapi hanya itu saja nanti insya Allah kita akan dapat. Nah jadi yang dinisbatkan kepada Imam Malik berdasarkan pada dua riwayat tadi, satu datang dari yang masyhur bil kezib, satu lagi datang dari orang yang rafidhi, rafidah, maka riwayatnya tidak bisa deh, tidak bisa diterima. Nah untuk untuk menghalangi itulah beliau tulis buku ini. Ya. Biar tidak sembarangan orang menisbatkan menisbatkan akidah akidah kepada imam-imam besar ulama-ulama ahlu sunnah dinisbatkan pula kepadanya keyakinan keyakinan ahlul kalam dan itu ternyata tidak tidak betul. Nah, oleh karena itu, ungkapan yang mengatakan saya dalam ibadah adalah syafi'i. Sementara akidah saya adalah asy'ari, dia sedang menentang imam syafi'i itu sendiri dalam berakidah, karena imam syafi'i akidahnya bukanlah akidah asy'ari. Adapun alasan-alasan bahwa itu karena dia bukan ahli dalam akidah. Jangan sembarangan ngomong ulama mazhab tidak ahli akidah. <laughs> Sebelum mereka ahli fikih justru akidah dulu yang diluruskan. Ini pondasi utama. Buat apa ahli-ahli dalam bidang ibadah kalau ternyata akidahnya akidahnya melenceng. Oleh karena itu itu alasan yang sangat tidak bisa tidak bisa diterima. Baik, ikhwati fillah. Assalamualaikum hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ah, baru diberikan penjelasan di sini sedikit. Ada di antara ulama-ulama mazhab al-ulama al-muntasibina li mazhab imam Syafi'i ishtaharu bi khidmati sunnah. Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Imam Syafi'i yang sangat masyhur dalam khidmat mereka terhadap sunnah. Wa nusrati akidatis salaf dan membela akidah salaf kal hafiz nawawi wal hafiz ibnu hajar seperti imam nawawi dan imam ibnu hajar ini ulama-ulama syafi'i orang-orang hebat orang-orang terkenal menisbatkan dirinya kepada imam syafi'i dan mereka membela akidah ulama ulama salaf dan juga al biqai disebutkan tiga nama di sini al nawawi ibnu hajar al biqai dan yang lainnya berarti ada yang lain juga Walakin nahum tetapi mereka ubtulu bisa min ilmil kalam. Mereka ubtulu terfitnah oleh ilmu kalam. Mereka hidup di masa itu, di lingkungan itu sehingga se apa namanya itu Bagaimana mereka ingin bebas betul 100% tentu akan sulit karena di sekelilingi mereka adalah itu yang berkembang mereka hidup pada masa pada masa itu sehingga atau وقعهم wal keberadaan mereka yang hidup di tengah-tengah itu ulama-ulama kalam metode-metode kalam mereka hidup di tengah-tengah itu ternyata juga membuat mereka sedikit terjadi padanya kegoncangan atau ada hal-hal yang yang terpengaruh pada sebagian masalah-masalah tauhid masalah-masalah akidah wa sababu sebabnya adalah nasatuhum fi biatin intasara fiha ilmul kalam mereka besar mereka tumbuh mereka hidup di satu lingkungan yang di situ tersebar ilmul kalam oleh karena itu Imam Nawawi apakah dia ada mentakwil terpengaruh oleh konsep kalam tadi ada pada sebagian keyakinan dia dia mentakwilkan sifat Allah Ibnu Hajar juga ada LBKI seperti nama yang disebutkan di sini ternyata juga ada beberapa hal yang terpengaruh oleh oleh persoalan ta'wil tapi apakah mereka di, disebut sebagai asyari hanya karena terpengaruh tadi walaupun ada saya ketika coba membaca penjelasan dari banyak-banyak fakar ada yang mau mengatakan mereka adalah asyari tapi banyak diantara ulama-ulama yang mengatakan mereka bukan asyari, tapi terpengaruh oleh sebagian pemikiran asyari pada beberapa masalah, berapa masalah sifat. Terpengaruh pada beberapa masalah sifat tidaklah membuat mereka menjadi asyari, karena mereka adalah ulama ahlu sunnah, membela sunnah Ibnu Hajar, coba. Dia mensyarah kitab Sahihul Bukhari. Bahkan di antara ulama sesudahnya hmm. mengatakan, la hijrata ba'dal fathih nggak 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 perlu lagi sarah-sarah yang lain ketika Fathul Bari itu sudah sudah ada cukup sudah saking luas penjelasannya tapi sebagai manusia hidup pula di tengah-tengah lingkungan seperti itu terpengaruh pada beberapa hal iya tapi Imam Nawawi Ibnu Hajar kan sering juga dibangga-banggakan itu kalau kalian menolak akidah asyairah as berarti kalian mengkafirkan Nawawi mengkafirkan Ibnu Hajar Langsung bahasa mengkafirkan keluar. Padahal soal kufur-kufur mengkafirkan itu, itu berhati-hati betul. Kita bicara soal pemikiran, keyakinan, bukan bicara orang. Oleh karena itu, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, mereka sebenarnya ulama halus sunnah, tetapi pada sebagian masalah sifat mereka terpengaruh, dan itu tidaklah membuat mereka disebut sehari begitu cara cara memahaminya. Uh, apa buktinya? Di sini diberikan penjelasan Imam Nawawi juga punya tulisan pada akhir uh, di akhir-akhir kehidupannya belum menulis buku Juz'un fihi zikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswad. Zikru i'tiqadis salaf menyebutkan i'tiqad salaf. Berarti dia mencoba untuk menyampaikan bagaimana i'tiqad ulama salaf. Itu gambaran dari keyakinan dia juga. Gambaran dari keyakinan dia. Salah satu dari yang ada adalah ummi mawarada fi qoulihi wa nahnu kita dalam beragama ini at-tamassuk kitabillah Berpegang kepada kitabullah wasunnatin nabiyina dan sunnah Nabi kita. Wa maruya an sahabat tabi wa tabiin wa aimmatil hadis al, al mashhurin. Persis sama dan ungkapan yang yang tadi kita baca. Ungkapan Imam Ashari. Wa nu minu bijami ahadis sifat ahadis sifat. Kita beriman kepada semua hadis-hadis tentang sifat. La nazidu ala zalika syai'an wa la nanqusu minhu syai'an. Ndak kita tambah, ndak pula kita Tidak pula kita kurangi Seperti hadis Kisah Dajjal Hadis tentang Dajjal Rasul sampaikan bahwa nanti akan datang Dajjal, kita percaya Wa qawluhu fihi Wa inna Sesungguhnya Rabb kalian tidaklah matanya Buta sebelah Istilah a'war dalam bahasa Arab hanya untuk yang bermata dua. Maka inna rabbakum laisa bi'awar Sesungguhnya rob kalian matanya Tidak buta sebelah Karena dajjal matanya buta sebelah Dajjal bukan bermata satu tapi matanya buta sebelah Matanya dua cuma yang satu buta Rob kalian tidak seperti itu apa sebenarnya yang yang bisa diambil dari hadis ini? Ada isbat ada yang diisbat di sini. Berarti bahwa Allah punya sifat yang hubungannya dengan zat, sifat zatnya Allah. Karena sifat Allah bisa sifat af'al, bisa sifat zat. Allah punya sifat zat yang namanya mata, sebagai orang tua, Allah punya sifat yang namanya wajah dalam Al-Quran. Ini isbat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi, harus diikutkan dengan nafi. Apa nafinya? Laisa mislihi Laisa kamis lihi shay'un Wahwa sami'ul Wahwa sami'ul basir eh, Ini, ungkapan ini ada dalam kitab Juz'un uh, Fihi zikru E'tiqadi as-salam Tapi ada pula yang memantah Ini katanya bohong menisbatkan Kitab ini kepada Imam Nawawi Sudah <laughs> sering gitu alasannya kalau ada kita kitab yang menentang uh, yang yang menentang yang tidak sesuai dengan aza'irah, ini dirubah oleh wahabi. Ini dipalsukan oleh wahabi. Ada puluhan kitab yang dipalsukan oleh wahabi. Uang mudah masuk-malsukan seperti itu. Apa tidak ada orang alim lain yang yang tahu kalau itu palsu? Apa mereka aja yang tahu kalau itu adalah? adalah palsu. Bahkan kitab Al-Ibana yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari pun dikatakan oleh sebagian Asyairah hari ini itu palsu, tidak betul dinisbatkan kepada Abul Hasan al ashari Para Imam Syafi'i Imam Ibnu Katsir bilang iya itu itu dari Abul Hasan tuh katanya. Ibnu Katsir. <laughs> Tapi orang-orang hmm. menganggap itu bukan bukan dari dia wajarlah. Orang kalau ingin membela pandangannya tentu berbagai cara akan di akan ditempuh. Kalau tidak ada lagi cara lain, maka pindah caranya kepada tuduhan, menuduh. Kita tidak untuk berdebat, tidak ingin berkelahi. Kita hanya ingin mencoba untuk membaca secara ilmiah, menyampaikan apa yang ada. Karena ini persoalan akidah yang harus benar-benar kita ambil dari dari sumbernya. Jadi ikhwati fillah ma'asyar hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakum. Nah ini barangkali ya kajian kita pada pagi hari ini menyempurnakan menyempurnakan apa yang sudah kita bahas uh, sebelumnya. Oleh karena itu akidah imam yang empat itu sesungguhnya sama. Bahkan apa yang diungkapkan oleh Imam Abdul Muzaffar As-Sama'ani. Abdul Muzaffar As-Sama'ani. Ketika mereka tinggal pada wilayah yang berbeda, hidup ulama itu pada masa yang berbeda juga. Tapi, kalau seandainya sumbernya sama, maka seolah-olah yang mereka ungkapkan itu datang dari satu hati, datang dari satu lisan. Ada orang yang hidup pada abad ketiga, ada yang pada abad keempat, ada yang di Irak, ada yang di Hijaz ada yang di Esbilia, Andalus sana, Spanyol. Tapi ketika mereka mengambil dari satu sumber, maka yang keluar dari mulut mereka sama seolah-olah yakhruju min kalbin wahid. Yakhruju min lisanin wahid. Nah, oleh karena itu, masalah akidah ini masalah pondasi di mana kita harus berpegang kepada apa yang dipegang oleh ulama-ulama salaf, apa yang diyakini oleh para sahabat dan dikembangkan oleh ulama-ulama sesudahnya, termasuk diantaranya adalah imam mazhab yang empat yang ternyata mereka berada dalam satu satu keyakinan yang sama. Mereka meyakini sifat-sifat Allah tanpa ada takwil, tanpa ada tasbih, tanpa ada tamsil, tanpa ada takif, Tak boleh diserupakan, Tak boleh dicari cara bagaimana. Kalaupun nanti ada yang mencoba nih, Imam nih, Ibnu Abbas mentakwil, kan gitu kadang tuh. Siapa bilang ulama salaf tak mentakwil? Nih, Ibnu Abbas mentakwil. Aina matuwal lu wajhullah Dimanapun kamu berada, di situ wajah Allah. Takwilnya kiblat Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika wajah di situ diartikan kiblat itu karena menolak bahwa Allah punya wajah? Tidak. Bukan karena menolak Allah punya wajah. Tapi wajahullah di situ diartikan kiblat karena memang sejalan dengan asbabun nuzul. Maka itu bukan namanya takwil, tapi itu namanya tafsir. Kalau tafsir silahkan asal ada dalil apa dalilnya tengok asbab nuzul ayat itu ada di antara sahabat yang malam hari sholat dikiranya kiblat ke sini kena gelap pas pagi eh salah kiblat buat malam tadi katanya rupanya ndak ke sini datang tanya nabi ya rasulullah kami tadi sholat malam tapi salah kiblat kami kami kira itu turunlah ayat tadi eh nama Fasamma wajallah. Allah kemanapun pun kamu arahkan wajah kalian disitulah wajah Allah. Ketika diartikan kiblat, kena wajah itu bermakna wajah. Aina matwallu? Ah uh, bukan, walikullin Wijahatun Huwa muwalliha. Wajah di situ kiblat. Wajhun sama wijah ternyata satu akar kata juga. Maka kalau ada takwil dalam arti tafsir itu pasti karena ada korelasi bahasanya, ada kesamaan pada bahasanya. Boleh diartikan kiblat karena wajhun bermakna Bimana wajah, bukan karena menolak Allah punya sifat wajah. Yang terjadi pada ahlul kalam menolak karena Allah tidak pantas disifatkan itu dianggap tidak pantas. Padahal yang menyifatkan dirinya adalah Allah sendiri. Nah inilah yang dimaksud mendahulukan akal daripada daripada nas. Allah bilang ini, dia bilang tidak pantas. Yang dia bilang yang bilang tidak pantas itu kan akalnya. Karena seolah-olah dianggap sama dengan sama dengan makhluk. Nah, fillah, kita angkat masalah ini bukan sengaja untuk mengulang-ulang hal yang sama karena ada di muka buku ini karena ada di awal sebelum nanti masuk kepada isi dari kitab setelah ini nanti insya Allah kita akan uh, diberikan pengetahuan sekilas ala beliau terjemah muhtasarah lil imam al muzani terjemahan singkat tentang biografi siapa itu imam imam al muzani setelah itu, baru masuk pada nasur risalah, baru masuk pada isi. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Semoga Allah membuka hati kita untuk menerima kebenaran dan menjauhkan kita dari perdebatan-perdebatan agama, bukan untuk diperdebatkan. Karena kalau berdebat-berdebat itu hanya akan mengesatkan hati, menimbulkan kebencian, tetapi mari sama-sama kita kembalikan persoalan akidah ini kepada Al-Quran dan Sunnah dan tunduk mudah-mudahan kita diberikan ketundukan hati setunduk-tunduknya kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quranul Karim dan tidak mengedepankan akal dan logika kita ketimbang apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah baik ada pertanyaan atau kita tutup sekira jelas Baik, kalau tidak ada, maka sampai di sini kajian kita. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang mengenal siapa itu Imam Al Muzani. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya so, zamanun ala nasi fihim qalqabit al -jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang barang